Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hadirin sekalian, ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Mohon maaf ibu-ibu ya, sempit-sempitan dikit. Insyaallah yang sempit-sempit seperti ini barokahnya lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن واله. yang kanan kiri dibuka boleh yang tengah, jangan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي، وابوء بذنبي فاغفر لي. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا على فطره الإسلام وعلى كلمة وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين حضرين سكالين إبو إبو بابا, -بابا. jamaah pengajian Majlis Ta'lim ta Al-Firdaus Masjid Al-A'raf yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah di mana pada sore hari ini di bulan Rajab kita dipertemukan oleh Allah dalam majlis yang mulia ini dalam rangka watawasau bil bis sabr kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita meminta kepada Allah semoga apa yang kita amalkan, semoga apa yang kita niatkan di sore hari ini mendatangkan rida dari Allah untuk kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kemudian diterima dan dicatat oleh Allah sebagai suatu ibadah. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada uswah kita Suri tauladan kita dan kekasih kita bersama Nabi Besar Nabi Agung An-Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya <coughs> Dan seluruh diantara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, saya awali dengan uh, bulan suci Rajab. Saya minta waktu 10 menit aja karena ini sesuatu yang tiap tahun terulang. Sesuatu yang tiap tahun apa? terulang. Dan masalah-masalah masalah-masalah Rajab ini ini masalah yang kemudian ada orang yang longgarnya terlalu, ada yang ketatnya terlalu, ada yang sampai ngomong puasa rojab itu haram, puasa rojab itu bid'ah, ada yang ngomong oh justru dianjurkan tanggal satu ini, tanggal dua ini, tanggal tiga ini. Nah, maka ada beberapa inti yang saya mau sampaikan intinya saja. Nomor satu, rojab termasuk satu dari empat bulan suci. Inna iddat shuhuri inda Allah Ithna Kemudian Wa minha arba'atun hurum Jumlah bulan di sisi Allah ketika Allah ciptakan langit dan bumi itu dua belas Dari yang dua belas ini yang empat adalah bulan suci Apa bulan suci itu Rasulullah menafsirkannya Thalathun mutawaliyatun warajabu mudar Ada empat bulan suci yang beriringan Dzulqa'dah, Dhul Hijjah, kemudian Al-Muharram, kemudian satu terpisah jauh yaitu bulan bulan Rajab. Nah, maka Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum mengatakan orang-orang yang beribadah pada bulan suci oleh Allah pahalanya dilipat gandakan. Orang yang sedekah di bulan suci tidak sama dengan sedekah di bulan yang lain. Orang yang puasa di bulan suci lebih besar dibanding puasa di bulan yang lain. Tapi begitu pula sebaliknya, orang yang melakukan kemaksiatan, ini hati-hati. Di bulan suci, Zulqa'dah, hijjah Al-Muharram dan bulan ini yaitu bulan Rajab, maka itu pun dosanya tidak sama dengan melakukan kemaksiatan pada bulan-bulan yang lain. Nah maka itu yang pertama Jadi hati-hati ini rojab kita masuk di bulan suci yang Kalau panjenengan acuh, ngerti acuh enggak? Acuh itu apa? Cuek, Cuek. gak ngereken Enggak perhatian sama sekali Maka apa artinya? Maka artinya Anda tidak bisa dibilang orang yang bertakwa Loh kok bisa? Iya karena Anda buka nanti dalam surah Al-Baqarah di mana Allah Azza wa Jalla berfirman wa fa innaha barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah maka itulah ciri hati yang beriman nah berarti termasuk syiarnya Allah itu adalah bulan-bulan sucinya Allah kalau kita tidak perhatian artinya hati kita belum menjadi hati yang beriman yang bertakwa. Karena apa? Ciri khas hati yang bertakwa itu memuliakan syiarnya Allah dan di antara syiarnya Allah itu adalah bulan su suci. Bahkan saya yakin ada di antara muslimin yang sampai tidak ngerti kalau sekarang kita di bulan Rojab itu tidak tahu. Tahunya Februari aja. Iya serius. Nah ini maka lalainya keterlaluan. Yang kedua, mengenai puasa di bulan Rajab. Para ulama bersepakat, mereka ijma sepakat. Puasa di bulan Rajab hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Bahkan di dalam madhab al-imam Ahmad ibn Hanbal, madhab Hambali itu dikatakan puasa satu bulan penuh, gak nutup belas, satu bulan penuh. Tidak ada yang bolong sama sekali Itu hukumnya makruh Tapi kalau dilongi satu Dilongi apa? Dikurangi satu Ya tidak usah ngotot, saya tahu lah bu yang Kalau dikurangi satu Misalkan satu dua dua puluh puasa Dua puluh satu tidak puasa Dua tiga terus sampai akhir puasa Maka anda kurangi satu hari Maka makruhnya hilang Nah kenapa Ustadz puasa di bulan Rojab dikatakan sunnah ya? Karena abang Salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah untuk mengisi bulan suci yaitu dengan apa? Puasa. Sum minal hurum wa Rasulullah bersabda, puasalah pada bulan-bulan suci dan tinggalkan. Kalimat dan tinggalkan di sini menunjukkan bahwa hukum puasa pada bulan suci bukanlah wajib tapi apa? Sunnah. Maka silahkan dengan syarat anda tidak mengkhususkan hari ini pahalanya ini, hari itu pahalanya itu. Karena hadis yang mengkhususkan uh, hadis yang mengkhususkan tentang keutamaan puasa rojab apalagi tanggal 1 ini, tanggal 2 ini, tanggal 3 ini, barang siapa puasa tanggal 4 itu hadisnya adalah hadis maudhu'. Maudhu' itu artinya apa? Palsu. Yang ketiga <coughs> mengenai doa rojab ini ibu-ibu Al Firdaus insyaAllah sudah paham ini ya. Ini tahun lalu pun saya sampaikan di sini. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Apa doanya? Anda kok iyo iyo aja. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna Ramadan. Anda tahu enggak ini doa diambil dari hadis yang dhaif. Doa ini diambil dari hadis yang dhaif. Tapi diamalkan boleh. Kenapa Ustadz hadisnya dhaif? Kenapa boleh diamalkan? Karena keumuman perintah berdoa. Dalil keumuman perintah apa? Berdoa. Kita diperintahkan Allah untuk berdoa. Wa qala astajib lakum. Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk senantiasa berdoa. Maka dengan keumuman perintah itu maka boleh berdoa dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Ya Allah berkahi kami pada bulan Rajab. Berkahi kami pada bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadhan. Nah, maka <coughs> itu doanya diambil dari hadis yang doif. Boleh diamalkan dengan syarat nomor satu. Anda tidak meyakini bahwa doa itu adalah doanya Nabi. Karena hadisnya apa? Doif berarti keadaan doa ini disandarkan kepada Rasul itu tidak kuat. Doif. Maka Anda boleh baca, tapi jangan menganggap doa ini doa yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah. Yang kedua, anda tidak boleh menganggap bahwa doa ini lebih afdol dibanding doa yang lain. Anda boleh doa, ya Allah. Mudah-mudahan di rojab ini, saya sehat walafiat, ya Allah. Nanti di bulan Sya'ban, mudah-mudahan uh, dagangan laris, ya Allah, supaya nanti masuk Ramadan, saya tidak kepikiran jual beli. Boleh tidak? Boleh. Nah, maka itu mengenai doa. Allahumma barik, wa, wa ballighna Ramadan kemudian yang terakhir. Yang keempat sebelum kita tutup ya Pembukaannya Pembukaannya ditutup, jangan saya kaget Pembukaannya ditutup <tuh> Ucapan Al-Imam ibnu Rajab Al-Hambali Ucapan Al-Imam ibnu Rajab Al-Hambali Di dalam kitab beliau yang berjudul Lata'iful Ma'arif Beliau mengatakan di antara ucapan para ulama itu mereka mengucapkan bahwa Rajab itu bulan nandur, Iya kan? Rojab bulan untuk menanam Nanti masuk sya'ban Itu tanaman waktunya disiram Nanti waktunya Ramadan Anda tinggal panen Nah ini ucapannya para ulama Apa artinya? Orang yang tidak menanam di bulan rojab Tidak bisa nyiram di bulan sya'ban Dan kalau dia tidak nanam, Dia tidak nyiram Mana mungkin dia bisa panen Artinya apa ibu-ibu? Artinya begini Kalau Anda kepingin panen amalan di bulan Ramadan, orang itu di Ramadan kan biasanya amalannya luar biasa ya? Ya puasa pasti kemudian sholat tarawih, kemudian baca Al-Quran, kemudian e, memberikan santunan kan begitu ya? Ramadan itu luar biasa, itu musim kebaikan. Nah maka para ulama mengatakan, apabila panjenengan punya target, misalkan targetnya nanti di bulan Ramadan sehari bisa baca tiga juz Al-Quran. Dan hati-hati ya, tiga juz itu bukan perkara berat. Kalau panjenengan punya kemauan, panjenengan punya keseriusan, panjenengan betul-betul niatnya kuat, azamnya kuat, bisa. Kenapa dianggap berat? Ya gara-gara ndak pernah nyoba. ndak pernah nyoba, ndak kepingin bisa. Itu yang jadi masalah kita ini. Wes gak tahu dua niat, dikongon kepingin yo gak iso suka mungkin ruwet itu poso iki yo yo durung kok nyiap no buko engko durung yo aduh macam-macam gak -macam. kuat terus gak kuat nah ini ruwet sudah belum dicoba sudah apa menyerah artinya begini Artinya adalah apabila Anda kepingin nanti di Ramadan bisa satu hari tiga juz Al-Quran, berarti satu bulan Anda khatam berapa kali? tiga kali kan tiga kali kalau uh, satu hari tiga juz sepuluh hari tiga puluh juz dua puluh hari enam puluh juz tiga puluh hari sembilan puluh juz <laughs> ya tiga kali khatam nah maka amalan yang anda ingin kuatkan nanti di Ramadan, yang ingin anda panen nanti di Ramadan, itu ngelatihnya mulai recep mulai misalkan anda biasa baca Quran ya lima menit terus pegel Quran ini ditekek. Nah sekarang anda mulai rojab ini latihan mulai nandur apa nandurnya baca Quran setelah lima menit mulai capek ikut pekson didik dipaksa dikit untuk supaya dapat tujuh atau delapan menit mulai dilatih itu artinya menanam di bulan rojab nanti masuk Sya'ban kari ngelancari to. tinggal melancarkan dan nanti pas Ramadan Anda tinggal panen amalan. Maka amalan apapun yang Anda punya target Anda bisa lakukan di bulan Ramadan itu memulainya sejak kapan? Sejak bulan Rojab. Nah itu empat inti tentang Rojab yang tiap tahun terulang. Yang tiap tahun apa? Terulang. Tapi Alhamdulillah ini berkah banyaknya majelis ilmu. Tahun ini broadcast tentang barang siapa mengingatkan masuknya tanggal 1 Rajab maka dosanya diampuni setelah 60 tahun. Apa? diampuni selama ini tahun ini tidak ketemu belas. Serius, di grup WA saya itu tidak ketemu sama sekali. Tahun-tahun lalu, wih, itu antara yang ngirim dengan begitu yakin dan pedenya, dan orang yang ngirim hanya kepingin takon, iki bener gak gitu loh. Itu tahun lalu banyak, tahun ini Alhamdulillah, satu pun tidak ketemu. Cuma saya tidak ngerti ya, tidak ketemu atau tidak saya buka. <laughs> Karena kalau Anda lihat WA saya, ini lihat, Ijo saat ini nanti kalau ketemu orang baru marah dia. WA saya tidak dibuka, saya buka. Uh, oh ini ternyata ada tujuh percakapan gak dibalas bales ah, tapi ya sudahlah, insya Allah semuanya niatnya baik ya, tidak ada niatan untuk sombong atau yang lain. Hadirin sekalian, sekarang kita lanjutkan pada kitab 40 nasehat memperbaiki rumah tangga bukan 40 rahasia ya 40 nasehat di situ kan 40 rahasia yang betul adalah 40 nasehat memperbaiki rumah tangga yang kitab ini ditulis oleh Asy-Syeikh Dr. Muhammad bin Saleh Al-Munajjid beliau menuliskan ada 40 kiat agar rumah tangga kita ini senantiasa baik apalagi bu lagi rame ramenya teman makan teman tahu Kau usah pura burak tahu kenapa nah ini teman makan teman ini suaminya teman digarong tahu kan tahu hati-hati ya ini bukan majelis gosip ya kalau mau tahu tema itu nanti malam jam 8, jangan lupa. Nanti malam jam 8 saya bahas. Judulnya apa? Sang Penggoda. Judulnya Sang Penggoda. Dan istri saya protes. Kenapa sih kalau penggoda itu kok identiknya perempuan? Padahal laki-laki juga bisa menjadi apa? Penggoda saya bilang, siapa yang nulis perempuan? Ente yang baper saya bilang. Terus dilihat lagi judulnya. Oh iya ya. Nah itu maka perempuan ini kadang-kadang lebih cepat bapernya dibanding mikirnya. Itu judul belum dipikir sama dia terlanjur apa? Baper. Nah, maka apalagi di zaman seperti ini, Bu Ibu. Di zaman teman kantor itu akrabnya itu ngalahin suami istri. Iya, Banda. Iya, dan yang paling bahaya itu. Dan saya rasakan itu sudah lama. Bahkan ketika saya SD. Dulu waktu saya SD, di kota metropolitan Kasembon Raya. ndak usah, tidak usah guyu, tidak usah guyu. Serius, serius. <guluh> Kalau bukan saya yang memuji siapa lagi? <guluh> Sampai ada orang saking ngeyek Kasembon itu ngomong ini. Coba karena Ustaz Rifki ngono gak kenal Kasembon aku jadi. Astagfirullah. Itu hati saya sakit itu. Ada yang lain lagi bilang, kok di Google Map ndak keluar Ustaz ya? Saya bilang, ente pakai Google Map sih, pakai yang lebih keren saya bilang, yang berbayar. Nah sudah, itu guru perempuan dan guru laki yang bukan suami istri itu pulang dan pergi sekolah goncengan. Itu zaman itu saya ngelihatnya itu dan orang ngelihat pasti gak pantas ya apa sih? Kok sing lanang ngolei? Biasa kan gitu. Dan salah satu yang menjadikan laki-laki itu tidak akan masuk surga itu dayyuth. Apa itu dayyuth? Laki-laki yang tidak punya rasa cemburu kepada siapa istrinya artinya termasuk mohon maaf ibu ibu ya ini mohon maaf sekali karena sebagian jamaah juga masih ada saya lihat itu berangkat ke majelis taklim naik gojek ya, nanti alasannya ya ono ayo ya apa ustad mikrolet saya sangel iya ndak grab kadang kadang juga terlalu mahal maka yang murah meriah apa gojek sudah ibu ibu ndak usah maksa anda bisa ngaji itu tidak harus datang ke tempat walaupun kita akui datang ke tempat itu keutamaannya jauh lebih besar tapi kalau Anda berusaha datang ke tempat tapi mendatangkan kemaksiatan yang tidak kecil mendingan gak teko mendingan Anda cukup melihat lewat apa YouTube Instagram kemudian Facebook atau atau yang lain maka hati-hati Bahkan sekarang ada juga cerita. Itu supir grab langganan. Pertama dia naik, oh kedua kali, kok kamu lagi gak sengaja supirnya digituin sama si penumpang perempuan. Kemudian karena nyetirnya enak, ngobrolnya nyambung. Biasa kan setan di situ pertamanya ya. Ih eh, kamu lucu deh, enak diajak ngomong. Gak kayak suamiku. Ay, sini mulai. Mulai syaitan. Ini kalau ada orang ngomong begitu, ludain mukanya, puh. Iya, karena yang ngomong bukan dia sebenarnya, siapa? Setan. Serius ini, kamu enak ya, ngomongmu pas gitu. Kalau sama saya kayaknya klik, yuk ya klik dibumboni setan. Ya apa? Waziyana <ganti> amalahum. Sama setan amalan mereka itu dibikin apa? Indah. Nah sudah. Setelah dia begitu, akhirnya tukeran nomor HP. Wes nanti kalau ada perlu, kalau saya di sekitar sini nggak usah pakai aplikasi, biar dapatnya langsung saya. Karena kalau pakai aplikasi kadang-kadang jatuh ke supir yang lain kan? Sudah. Nomor HP lama-lama ya sudah. Jalan tiap hari antar jemput sama si supir online ini lama-lama terjadi perselingkuhan. Nauzubillah min dzalik. Dan hati-hati, beda loh ya beda antara yang selingkuh perempuan dan dengan yang selingkuh laki-laki walaupun dua-duanya haram dan dosa besar kalau yang selingkuh laki itu perempuan masih mudah memaafkan tapi kalau yang selingkuh perempuan itu wong lanangi kayak ewes. buang iya buang ada terjadi di zaman Rasulullah seperti ini laki-lakinya pulang ternyata perempuannya sedang tidur dengan laki-laki lain Lapor sama Rasul ya Rasul, aku pulang ke rumah, istriku sedang berzina dengan laki-laki lain. Sudah singkat cerita, sama Rasulullah disuruh menceraikan, talikah cerain. Laki-laki bilang saya suka sama dia. Rasul bilang kalau suka, ya sudah, jangan kamu ceritakan aibnya, kamu tutupi, kamu perbaiki hubunganmu dengan dia. Eh, ini jarang kalau yang begini. Cuma rata-rata kalau laki-laki itu apa berat. Pelajaran anggota keluarga. Ini nasihat yang kedelapan untuk memperbaiki rumah tangga. Jadi kalau mau rumah tangganya itu baik, itu rumah harus penuh dengan ilmu. Banjir dengan apa? Ilmu. Ini kita doakan ya teman-teman kita di di mana-mana di Jakarta, di Bekasi, di di semua tempat yang kemudian sedang terkena bencana banjir mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada mereka menjadikan musibahnya segera usai dan Allah berikan kepada mereka ganti dari apa yang hilang dari mereka amin ya rabbal alamin tidak ringan loh bu saya punya teman kolektor kitab di Bekasi dan kitab yang dia beli itu bukan kitab-kitab murah kitab-kitab mahal subhanallah biasa kalau banjir itu tidak parah ternyata kemarin banjirnya parah itu kitabnya dia yang nilainya lebih 50 juta itu semua kerendam air dan pecinta kitab itu itu like kitab jangankan hilang rusak itu loh itulah maka orang minjemin kitab itu kadang-kadang abot gara-gara kita ini buka kitab itu pelan-pelan gitu eh ternyata dipinjam orang ditekak tekuk juru nih ditekuk nanti pinggirannya melontir nah itu ngono tok itu ngelarak nuati untuk orang yang suka kitab. Apalagi kitab sebanyak itu kerendem banjir. Ya mudah-mudahan Allah beri ganti yang lebih baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi kalau kepingin rumah tangga kita baik, ibu-ibu sekalian perhatikan rumah tangga kita harus banjir dengan apa? Ilmu. Ayah ngajarin anak, ibu ngajarin anak, anak membaca di hadapan orang tua nanti mereka saling mendiskusikan karena apa Anda tahu hadisnya kan Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fi ma bainhum illa nazalat 'alaihimu sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'inda tidaklah sekelompok manusia kumpul di salah satu rumahnya Allah untuk baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kecuali apa? Allah tutupi mereka dengan rahmatnya, Allah siram mereka dengan sakinahnya, dan Allah sebut mereka di hadapan siapa? Malaikatnya. Anda bisa bayangin, kalau keutamaan ini masuk ke rumah panjenengan. Sakinah, apa sakinah? Omai oh tenang. Rahmah, apa rahmah itu? Di rumah ini ada perasaan tidak tega untuk saling menyakiti satu dengan yang lain. Bapak jeriti anak ah, itu luka. tega. onok rahmah dalam rumah tangga itu. Istri neriakin suami. Mas, ini kok dorong tangi. Jemuran nah, itu tidak tega. Apalagi kemudian yang ketiga. Nama penghuni rumah tangga itu suaminya, istrinya, anaknya. Itu oleh Allah disebut-sebut dijadikan bahan zikirnya Allah. Dan oleh Allah disebutkan di mana, di hadapan para malaikat itu, kalau suaminya mendapatkan, istrinya mendapatkan, anaknya mendapatkan, ini rumah tangganya, insya Allah menjadi rumah tangga yang baik. Amin ya Rabbal 'Alamin, yang seperti saya pernah sampaikan di pengajian yang sebelumnya akan lebih bagus kalau suami itu dihormati istri, bukan sekedar suami. Jadi, saya menghormati kamu, bukan sekedar kamu suami saya. Tapi rasa hormat itu akan bertambah dengan ta'zim. Ta'zim itu apa? Mengagungkan, memuliakan. Itu ketika seorang istri melihat suaminya, kamu suamiku, tapi kamu juga guruku. Nah, itu maka lebih lagi. Karena murid itu dituntut apa kepada gurunya? Hormat. Nah, apabila murid itu adalah istrinya, apabila murid itu adalah anaknya dan seorang suami menjadi sosok seorang guru taula dan guru yang meluruskan yang menasehati insya Allah rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang baik seperti itu mengajar adalah kewajiban yang mesti dilakukan oleh pemimpin keluarga siapa pemimpin keluarganya siapa suami apa istri suami apa istri Ya, nggak suami, tapi kalau ada keputusan istri yang ambil putusan, ya. Hah? Usul, usul atau maksa? Usul kok enggak diterima, purik. itu maksa itu. Si suami bilang kita mau jalan-jalan ke Batu. Si istri bilang oh tidak bisa. Kebun teh. Apa, -apa itu? Lawang. Kira-kira Suami bilang batu, istri bilang lawang. Kira-kira itu mobil ke arah mana? Lawang. Anda sudah tahu gitu kan? Lawang. Itu artinya apa? Suaminya ngalah ya? Bagus. Yo ngalah terus ya ya. Terus sampai mati ngalah terus. Bagus. Tidak bisa. Harus suami yang ambil keputusan. Mengajar adalah kewajiban yang mesti dilakukan. Sekarang, saya mau tanya, kalau itu kewajiban, ketika seseorang dalam rumah tangganya meninggalkan apa yang Allah wajibkan, mesti ada yang salah, kan? Ada yang rusak, dan kerusakan itu, kalau dibiarkan, menjadikan rumah tangga kita lama-lama tidak -lama sehat. Maka, tidak boleh di rumah tangga itu ada kewajiban yang tidak dilakukan. Ini merusak rumah tangga sebagai realisasi dan perintah Allah. Apa perintahnya? At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qū anfusakum wa ahlikum nārā. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Maka perintahnya Allah begini. Dan di dalam sunnah Rasulullah, itu Rasulullah mengajarkan doa-doa kepada istrinya Rasulullah mengajarkan zikir kepada istrinya sehingga selain itu adalah suaminya dia juga adalah apanya gurunya ayat di atas merupakan dasar pengajaran pendidikan anggota keluarga memerintahkan mereka dengan kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran lihat di rumah tangga kita harus ada amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh ada pembiaran si suami keluar sampai jam setengah dua malam, maka kemarin ini faidah dari Ustadz Budi Azhari. Ini untuk yang suka ngopi Ba'dal Isya, ternyata ada keringanan. Boleh ternyata. Secara umum, tidak bangun Ba'dal Isya itu hukumnya makruh. Karena Ba'dal Isya itu waktunya siapa? Istri, anak-anak, dan tidur. Tapi beliau katakan dalam kitabnya para ulama, kopi itu adalah minumannya ulama. Jadi kalau anda kepingin dikatakan ulama yang suka ngopi, <laughs> karena kopi minumannya siapa, ulama maka beliau bilang boleh bangun ba'dal isya, ndak tidur bahkan sampai adhan subuh untuk tiga alasan. Nomor satu, samar baynas zaujain itu begadang suami dan istri. Oh, yang punya suami yang punya istri ya, yang nggak punya yo tidur aja mau ngapain begadang itu yang pertama ngobrolin apa saya tanya Ustadz Budi ngobrolin apa Ustadz ya rahasia Ustadz nanti di belakang saya ceritain sampai belakang beliau nggak cerita getun saya yang kedua itu asamar as fi munakashatil ilmi begadang untuk diskusi ilmu maka beliau cerita kemarin oh yang pertama ya yang pertama dalilnya apa Rasulullah diceritani oleh ibunda Aisyah kisah tentang sebelas kepala rumah tangga. Ya ndak tahu enggak ceritanya? Yang satu bilang suamiku pencemburu, yang satu bilang suamiku kayak kayu. Ganok rasane blas yo adem. Yang satu bilang suamiku itu ndak bisa melihat sesuatu kecuali dia mengangkat cemetinya. Itu cerita, yang satu cerita saja kita ceritakan 20 menit. Satu. Ini bukan satu, berapa? Sebelas dan Rasulullah mendengarkan itu dari ibunda Aisyah ba'da salatil Isya. Yang kedua as-samar fi ilmi, diskusi il, ilmu. Jadi Umar itu pernah di zaman Umar menjadi khalifah setelah Isya mau pulang sama sebagian sahabat dipegang, Umar saya mau tanya, masalah apa? Ditanya, dijawab, ditanya, dijawab, ditanya, dijawab. Sampai ketika pertanyaan itu memanjang dan memanas, itu yang menghentikan mereka itu azan subuh. Kaget mereka. Karena diskusi apa? Ilmu. Yang ketiga, berbicara untuk urusan umat yang tidak mungkin ditunda sampai besok. Maka anggota DPR kita itu Masya Allah, semoga Allah berkahi mereka. Jadi kalau memutuskan di atas jam 12 malam itu itu mengamalkan sunnah itu. Jadi tiba-tiba teken -tiba di atas jam 12 malam ya, keputusan apa itu kemarin? oh, omnibus law itu ternyata ada ada dalilnya dalam syariat itu. Jadi memutuskan kepentingan umat yang tidak bisa ditunda sampai besok. Seperti apa? Urusan perang. Kita besok pasukan perang diletakkan di mana pemimpinnya siapa, persenjataan bagaimana ditunda sampai besok entek diserang sama musuh kita ya. Nah maka hadirin sekalian di rumah kita harus ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau itu ditinggalkan itu bikin Allah murka. Bahkan dalam hadis yang sahih dikatakan salah satu yang menjadikan doa kita tidak diijabah sama Allah itu ketika kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah bersabda, "La tanhawunna uh, la bil ma'ruf wala tanhawunna 'anil munkar" atau se seharusnya kalian amar ma'ruf, dan seharusnya kalian nahi munkar atau kata Rasulullah ini kemungkinannya kalau kalian tinggalkan itu kalian berdoa kepada Allah kemudian doa kalian sama Allah dari ijabah dan amar ma'ruf dan nahi munkar yang paling utama itu di rumah kita apalagi untuk seorang suami dia yang berkuasa, dia yang pegang kendali, maka tidak boleh ada kemaksiatan di rumah saya, tidak boleh ada kewajiban yang ditinggalkan di di rumah saya. Ayat di atas merupakan dasar pengajaran dan pendidikan anggota keluarga, memerintahkan mereka dengan kebaikan dan mencegah mereka dari kemunkaran. Di bawah ini, beberapa komentar ahli tafsir tentang ayat tersebut, yakni yang berkaitan dengan kewajiban yang dibebankan atas pemimpin keluarga. Lihat begini, saya potong dulu, ibu-ibu. Lihat. Ibu-ibu lihat empat keluarga yang ketemu di dunia dan nasib mereka di akhirat kan begitu. Jadi keluarga itu dibagi empat. Ketemu di dunia, tidak ketemu di akhirat. Yang kedua, ketemu di dunia, ribut di akhirat. Yang ketiga, ketemu di dunia, reuni di surga. Yang keempat, ketemu di dunia, saling menolong untuk masuk surga nanti di akhirat. Panjenengan mau yang nomor berapa? Yo tiga, lalu apa empat? Ketemu di dunia, reuni di surga. Kalau saling menolong ini, yo kalau memang ada yang kepleset masuk neraka, akhirnya ditolong oleh keluarganya. Nah, yang kedua, ketemu di dunia tapi ribut di mana? Nah, anda lihat itu mereka ketemu di akhirat bukan untuk sayang-sayangan, bukan untuk melepas kangen, tapi mereka ketemu di akhirat itu untuk saling nuntut si istri nuntut suaminya ya Allah saya tidak mau masuk neraka sendirian saya ini tidak pakai jilbab ya Allah itu karena suami saya mendiamkan akhirnya ketika suami mendiamkan maka saya keterusan akhirnya ketika istri masuk neraka karena itu istri narik siapa suami karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar anak masuk neraka karena pacaran Dibiarin, 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 sampai zina. Masuk neraka karena itu. Kemudian ketika anaknya masuk neraka, anaknya ngomong sama Allah, Ya Allah, waktu saya mau pacaran, ibu saya ngasih modal, disangoni, nak limang juta cukup gak nak? Nah gitu. Kuduntek loh nak, legantek, ibumu sedih loh nak, limang juta kuduntek. Nah, dimodalin sama ibunya. Akhirnya keterusan, 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 sampai zina masuk neraka dia. Maka yang ditarik siapa? ibunya tidak ada amar ma'ruf nahi munkar suami juga gitu masuk neraka karena korupsi suami bilang ya Allah saya tidak mau masuk neraka sendirian kenapa saya korupsi ini ya Allah karena istri saya tidak kona'ah minta tas mahal ya tas ma taj mahal taj mahal tas 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 yang mereknya herpes tas itu kan sudah minta tas mahal, dia minta tinggal di perumahan, perumahan mewah, dia tidak mau pengajian naik mikrolet. Hati-hati loh bu, sekarang uh, naik mikrolet itu ada kesan koyo air, padahal tidak sama sekali. Malah enak. Cuma sekarang gara-gara musimnya ibu-ibu itu turun pengajian, turunnya dari mobil. Cret, aduh iki singgara sing liani rotok. Rotok minder, maka kalau bisa sederhana itu jauh lebih baik orang itu kalau bisa sederhana dalam keadaan dia mampu itu jauh lebih utama. Nah, maka jangan sampai karena kemewahan yang Anda tunjukkan orang lain itu merasa kecil hati ojo. Dan Anda yang masih uh, masih belum punya mobil, belum punya motor, yo jangan kecil hati, yo santai saja. Karena dunia itu bukan ukuran kemuliaan, betul enggak? Allah kasih dunia untuk orang yang Allah cintai dan Allah kasih dunia juga kepada orang yang tidak Allah cintai. Nah, maka hati-hati meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar di rumah kita itu menjadikan kita nanti rumah tangganya akan rusak. Al Imam Qatadah menafsirkan at-tahrim tadi ya, at-tahrim ayat yang ke-6 tadi hendaknya dia memerintah mereka taat kepada Allah serta mencegah mereka dari maksiat kepada Allah hendaknya menjaga mereka untuk melakukan apa yang Allah perintahkan dan membantu mereka di dalamnya. Maka apabila kamu melihat kemaksiatan, hendaknya engkau menjauhkan mereka dari kemaksiatan itu dan memperingatkan mereka untuk tidak melakukannya. Itu tafsir dari Imam Qatadah. Kemudian Al-Imam ad dan Muqatil dia berkata, merupakan kewajiban setiap muslim mengajarkan kepada keluarganya dari kerabat dan hamba sahayanya akan apa yang Allah wajibkan atas mereka dan apa yang Allah larang dari mereka. Itu kewajiban siapa? Suami. Maka hati-hati. Jadi suami itu juga berat. Karena suami itu punya tanggung jawab untuk mengantarkan anak dan istrinya masuk ke dalam surga Dan menjauhkan mereka dari api Raka kalau sekedar ngasih makan, CN si ya kan? Kalau cuma sekedar ngasih makan masih ringan, tapi kemudian menyelamatkan anak-anak dan istri kita dari api neraka atau istri-istri dan anak kita, yang mana yang betul? Menyelamatkan anak-anak dan istri atau istri-istri dan anak? Ibu-ibu diam sebentar ya. Gimana pak yang betul pak? Istri-istri dan anak, Mas Arif ya, suami antu istri, istri antum ada? Ada istrinya? sudah siap <guluh> mulai digoreng sampai <tuh> <guluh> bagaimana kita itu menjauhkan anak-anak dan istri kita jangan, ditambahin, ditambahi dari api neraka dan itu berat itu seperti yang saya kemarin sampaikan di tempatnya Ummu Rafi di antara amalannya para salaf itu kalau mereka setelah nikah itu ibadahnya tambah kuat karena mereka minta tolong kepada Allah dengan ibadah tadi untuk Allah ikut menjagakan istri mereka. Maka seakan-akan dalam tanda kutip ya, itu membayar nang gusti Allah, ya Allah dengan tambahan ibadah ini ya Allah, ini membayar untuk kesolihan istriku. Setelah mereka punya anak, tambah kuat ibadahnya. Kenapa? Karena mereka merasa sekarang yang dijaga bukan aku tok. Sekarang yang dijaga bukan istriku tok tapi termasuk yang dijaga adalah anakku. Maka dia nambahi ibadahnya. Ini kalau bahasa kita, wes nambahi duit, gain jogo anakku. Kan begitu. Nah maka dalam rumah tangga itu ibadah memang sangat penting. Kemudian Ali radhiyallahu taala anhu berkata, ajari dan didiklah mereka. Apa bedanya ajari dan didik itu bedanya apa? Coba-coba. Alimuhum wa addibuhum. Kalau taklim itu pelajaran teoritis, sementara adibuhum adab itu apa? Akhlak, akhlak. Bagaimana kita mengontrol keseharian mereka? Itu namanya adibuhum. Maka seorang ayah itulah kenapa tidak dianjurkan kerja sampai larut malam. Dan kalau kita lihat orang tua kita zaman dulu ya, Masya Allah, berangkat kerja setelah matahari terbit, pulang kerja sebelum matahari tenggelam. Dan hidupnya ya, hidupnya baik-baik saja. Cuma sekarang ini kadang-kadang, ya gara-gara bukan sekedar nyari cukup itu loh ya. Kalau zaman dulu kan cukup itu wis, Alhamdulillah banget sudah, cukup itu wis, luar biasa sudah. Lebaran bisa beliin baju buat anaknya, nanti anak saya nikah bisa bantu untuk uh, keperluan pernikah itu luar biasa sekarang ini yang dicari apa lebih padahal lebih ini mulai bahaya orang itu lewat ono sing lebih bahaya ada waktu lebih bahaya mikir sih nggak kena ada uang lebih mikir yang sesuatu yang nggak kena kena ada tenaga lebih itulah kenapa tenaga kita itu harus habis dalam taat kepada Allah supaya nanti ketika ada keinginan maksiat wis ndak ono tenaga, ndak ono duit, ndak ono waktu. Paham? Nah, maka sayangnya kita ini kan e, kakean lebihnya, kakean waktu lebih, tenaga lebih, pikiran lebih, akhirnya terfikir sesuatu yang tidak tidak baik. Wallahu taala alam bisawal. Maka Ali mengatakan ajari dan didik mereka. Alimuhum wa adibuhum. Ajarkan ilmu dan Kontrol akhlak mereka. Al-Qiyah al -Kiyah tabari berkata, Kita hendaknya mengajari anak dan keluarga kita masalah agama dan kebaikan. Serta apa-apa yang penting dan dibutuhkan dalam persoalan adab dan akhlak. Ingat, kewajiban orang tua bukan ngajari duniawi. Tapi ngajari apa? Ukhrawi. Nah sayangnya sekarang begini. Sayangnya sekarang begini. Ini Anda perhatikan dan kita rasakan ini. Orang tua itu lebih mempersiapkan anaknya untuk bisa kerja dibanding mempersiapkan anaknya untuk takut kepada Allah. Iya, Banda. Jadi sampai ada anak yang mondok itu takonnya apa? Engko mangan opo lek like mondok iki? Lulus iso opo? Gak iso kerja anakmu mondok. Bayangin. Itu artinya apa? menjadi kerisauan terbesarnya orang tua terhadap anaknya sekarang itu sekedar urusan apa? Urusan makan saja. Sesuatu yang paling kecil dalam hidup ini itu yang menjadi mayoritas pikiran manusia zaman sekarang. Sementara mereka tidak khawatir anaknya takut apa tidak sama Allah. Padahal kalau dia takut sama Allah, dia takwa sama Allah yang jamin rezekinya siapa? Nah itu kuali saya ini. Kuali. Maka ajarkan anak kita untuk senantiasa takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan kita mengajari wanita hamba sahaya, yakni bukan orang-orang merdeka, maka apalagi halnya dengan anak-anakmu dan keluargamu yang merdeka. Ingat gak? Jadi maksudnya kalau budak saja yang itu tidak merdeka, cuma kena separuh hukum, itu disuruh ngajari ilmu biar mereka ngerti apalagi orang merdeka di kalangan istri dan anak kita. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya bab pengajaran laki-laki terhadap hamba sahaya perempuan dan keluarganya menulis satu hadis. Thalathatun lahum ajrani. Ada tiga perkara yang pahalanya dobel. Ada tiga hal pahalanya bukan satu tapi berapa? Dua. Yang pertama eh, salah satunya Abang wa rajulun kanat indahu amatun fa addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fatzawwajaha falahu ajrani salah satu yang mendapatkan dua pahala itu seorang laki-laki yang memiliki hamba sahaya perempuan Ternyata hamba sahayanya itu dididik dengan baik, diajari dengan baik, kemudian dimerdekakan, lalu dinikahi. Maka, bagi laki-laki itu dua pahala. Nah, itulah, maka ada kecerdasan Syekh Uthaimin. Tahu ya, Syekh Uthaimin? Ya, ada seorang laki-laki ngomong begini, "Ya Syekh, ada seorang perempuan perlu dinikahi, Syekh, karena dalam keadaan tidak mampu, dalam keadaan apa?" Tidak mampu. Dalam keadaan saya rezekinya banyak. Tapi istri saya menolak untuk saya menikahi perempuan itu. Padahal niat saya nikah. Apa kata Syekh Uthaymin? Kamu mau, mau dapat pahala dua enggak? Mau. Kalau nikahin perempuan itu pahalamu cuma satu. Tapi kalau dua, bagaimana caranya? Kamu kasihkan uang kamu kepada laki-laki yang enggak punya biaya untuk nikah. Suruh laki-laki itu menikahi perempuan tadi. Kamu dapat dua pahala menyelamatkan perempuan itu dan nolong laki-laki untuk nikah. Jadi gak moro-moro poligami aja. Saya kepengen nolong dia. Kenapa nolong harus dengan nikah itu? Kenapa? Iya ndak? Bisa jadi nolong dia dengan cara apa? Carikan laki-laki yang sepadan dengan dia, yang sekufu dengan dia, yang belum nikah. Atau antara janda dan duda kan majelis taklim ini kan koneksinya besar. Ada ummahat-ummahat ini yang belum nikah, atau sudah ditinggal suami. Dan ingat, loh ya, nikah lagi setelah ditinggal mati oleh pasangan itu bukan aib. Ini yang perlu kita luruskan: nikah lagi setelah ditinggal mati oleh pasangan itu bukan apa, bukan aib. Anda tahu, Imam Ahmad itu ada satu muridnya, datang pengajian sehari, tok malam ketika sholat, sholat Isya', ketemu Imam Ahmad ditanya. Aina kunta kamu dari mana seharian tidak datang pengajian? Dibilang apa? Matat zaujati istriku meninggal dunia. Kapan meninggalnya? Tadi siang. Saya makamkan, saya kubur, maka isya saya ketemu sama kamu. Oh ya. Imam Ahmad tanya, hal tazawwajta ba'daha? Kamu sudah nikah lagi atau belum? Bayangin, ini baru tadi siang lo meninggal. Tapi pertanyaannya Imam Ahmad apa? Sudah nikah atau belum? Laki-laki itu dengan penuh keheranan dia bilang, ya jelas belum dong. Sama Imam Ahmad ditarik, ayo pulang ke rumah saya, dinikahkan sama anak perempuannya Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad ngomong apa? Saya tidak suka laki-laki itu tidur tanpa istri. Ah, eh laki-laki, ayo. Cuma bahasa kita sekarang kan elek mesti. Bahasanya apa? Hmm, kuburan itu turun garing, rabi mana? Ah, apalagi oso mudan gini, wah gak garing-garing wis Gak rabi-rabi. Iya kan, Bu? Iya men Itu omongan ibu-ibu tanggane rabi mana? Lho entahlah, ya Allah. Iki biyen omah iki sing tuku ya sing wedok. Aku eling biyen penisu iku sing wedok iku nyiram ndek kene. Saiki sing wedok mati. eh ah, sing lanang ngelebok nang wedok anyar. Nah, pernah ngomong gitu, Bu? Ah, sudah percaya blas saya. Ah, huh? sudah lanjut. <laughs> dalam penjelasan hadis di atas, Ibnu Hajar mengatakan kesesuaian hadis dengan tarjamah, maksudnya judul bab. Dalam masalah hamba sahaya perempuan adalah dengan nas dan dalam masalah keluarga dengan kias. Sebab perhatian kepada keluarga keluarga yang merdeka dalam soal pendidikan tentang kewajiban yang dibebankan Allah dan tentang sunnah Rasul-Nya adalah sesuatu yang harus dan pasti melebihi perhatian kepada hamba sahaya perempuan. Jadi, kalau budak saja itu tuannya wajib mengajarkan kewajiban, apalagi kepada istri dan anak, karena adanya kesibukan dan tugas serta ikatan lainnya, seseorang terkadang melalaikan untuk meluangkan waktu bagi dirinya sehingga bisa mengajari keluarganya. Jadi karena alasan apa kesibukan? Waduh maaf ya, ini ndak bisa, repot, ndak nutut, ndak kober. Nah, itu ndak boleh. Di antara jalan pemecahan dalam persoalan ini yaitu hendaknya ia mengkhususkan satu hari dalam satu minggu. Ini keren. Cuma abot Lewe salah ke daden biasanya angel. Kalau sudah terlanjur biasanya apa? Susah. Jadi mengkhususkan satu hari dalam satu pekan. Nah seperti saya tadi di jalan ngobrol sama teman-teman ini, mana lebih diutamakan dakwah kepada keluarga atau kepada orang lain? Eh, jangan keras-keras. Tunggu dulu pelan-pelan. Mana lebih diutamakan kepada keluarga atau kepada orang lain? Tidak bisa dikatakan mana lebih utama pada keluarga wajib pada orang lain juga wajib. Terus bagaimana? Setelah Anda cukupkan waktu untuk keluarga, maka harus mulai melangkah untuk orang lain. Sekarang masalahnya kadang-kadang ada orang yang berpatokan keluarga lebih penting. Eh ternyata keluarganya gak tadi-tadi. Terus kapan dia dakwah keluarnya? Nah, maka di sini harus seimbang. Memang ada prioritas pada keluarga, kita khususkan waktu untuk mereka, kita khususkan pengajaran untuk mereka dalam keadaan di waktu yang lain kita juga meluangkan waktu untuk orang untuk orang lain. Nah, maka seperti itu. Maka tidak boleh ngomong tidak ada waktu tidak kober itu tidak boleh. Cuma sayangnya banyak di antara rumah tangga rumah tangga kita sekarang itu lebih melepaskan pendidikan anak mereka kepada guru les ngaji les Apalan Quran les, uh, diniah sore, tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara puasa, sekolah keluar sore. Kenapa enggak ibunya? Nah, kenapa bu? Tidak kober atau tidak iso? Nah, ngaku aja tidak apa-apa ya, <laughs> iso ya. Nah maka harus betul-betul ini diperhatikan hendaknya ia mengkhususkan satu hari dalam seminggu sebagai waktu untuk keluarga. Bahkan mungkin juga dengan melibatkan kerabat yang lain untuk menyelenggarakan majelis ilmu dalam rumah. Jadi bukan cuma satu keluarga, boleh juga dengan keluarga besar. Saya kemarin di Batu sama Mas Fevri ini di Batu, itu paman saya punya kaset-kaset jadul. Ternyata tahun 97 itu di keluarga kami di Batu itu punya pengajian keluarga namanya pengajian keluarga Sakinah. Anda tahu yang isi siapa zaman itu? Ustadz Abdullah Hadromi. Sebulan sekali. Itu tahun 97, 4 likur tahun sing disi. Setelah itu kemudian Ustadz Abdullah Hadromi berangkat ke Arab itu. Ini jadi mulai zaman itu, itu di keluarga Wisono. Namanya pengajian keluarga Sakina. Itu dikumpulkan sebulan sekali gentenan rumah. Kalau sekarang ke genti arisan apa enggak Rai? Iya. Kalau zaman dulu pengajian sekarang apa? Arisan. Ya enggak apa-apa sih. Tapi kemudian diselingi dengan apa? Pengajian. Boleh juga dengan melibatkan keluarga yang lain. Ia hendaknya mengumumkan hari tersebut kepada segenap anggota keluarga dan menganjurkan agar menepati dan datang pada hari yang ditentukan tersebut. Artinya apa? Wes sepakat ya. Kita misalkan kita khususkan Hari Selasa, misalkan, wes seloso, fokus sama keluarga. Mulai nganter anaknya sekolah, nanti nganter istri belanja, nanti sore kemudian majelis taklim di rumah bersama anak dan istrinya. Nanti dikumpulkan keluarga besarnya, ada orang tuanya, ada mertuanya, ada besannya, ada menantunya. Kumpul semua, kita mau berbicara tentang agama. Kalau tidak bisa ngajarin, panggil orang panggil orang supaya apa? rumah tangga kita mendapatkan keberkahan majelis il ilmu. Berikut ini adalah apa yang terjadi pada diri Rasulullah dalam masalah ini. Al-Imam Al-Bukhari berkata, bab apakah bagi wanita disediakan hari khusus untuk ilmu? Ini yang saya pernah ceritakan ya. Saya pernah cerita begini, Bu. Ada satu orang teman di Malang sini. Itu dapat foto saya pengajian mulazamah Riyadus solihat pengajiannya di rumah tertutup itu antara saya dan jamaahnya tidak pakai satir ada salah satu ibu-ibu itu masang foto crack kemudian tidak tahu dipasang di mana atau ini mungkin yang protes ini satu nomor dengan ibu tadi akhirnya statusnya keluar saya tidak tahu itu dipasang di status atau di Facebook tidak tahu lah kemudian dikirim ke saya Ustadz ini kok pengajian dengan perempuan tidak pakai satir segala macam ya kan saya jelasin artinya pakai satir bagus, ndak pakai pun ndak dilarang. Saya ceritakan hadis ini yang mau saya baca ini, dia tetap ngotot. Wah itu kan nabi ustad, itu kan nabi. Antum kan bukan nabi, godaan besar. Saya bilang loh, justru nabi itu ada untuk dicontoh, betul ndak? Sudah nggak terima ini orang. Subhanallah terakhir penutupnya apa? Saya kirim salah satu ustadz dari kelompok mereka yang dikagumi sama dia pengajian di Jakarta di depan perempuan tidak pakai satir kok subhanallah saya punya fotonya saya kirim ke dia ketika yang saya kirim adalah foto gurunya pengajian tidak pakai satir langsung diskusi selesai jadi ilmu-ilmu yang kita sampaikan tadi tidak ada artinya selama ustadznya tidak melakukan maka dikira itu mesti salah ketika kita kirim satu foto ustadznya dia langsung selesai nah ini ini bukan ilmu ini ini namanya fanatik tidak boleh begitu Nah, ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ini perempuan protes kepada Rasulullah. Qalatin nisa lin nabi sallallahu alaihi wasallam ghalabana alayka ar-rijal. Ya Rasul, ini perempuan ngomong sama Rasulullah. Kami ini kalah untuk kamu gara-gara laki-laki. Kami ini dikalahkan laki-laki oleh -laki untukmu. Ya maksudnya gini, kalau laki-laki enak kan? Ben salat ketemu, nanti antara maghrib sampai isya ketemu. Habis subuh kamu kasih ceramah buat mereka. Kamu jalan keluar sama laki-laki. Kami perempuan dapat apa dari kamu? Nah begitu, bahasanya begitu. Para wanita berkata kepada Nabi, kami telah dikalahkan kaum laki-laki dalam kesempatan bermulazamah kepada Anda. Mulazamah itu apa? Mulazamah itu ngaji intensif, bukan insentif bukan insentif, bukan. In, in, malik liru habis. Di situ pokok, intensif. Pengajian yang intensif. Terus, kami tidak bisa. Kemudian perempuan ngomong apa? <fajual> lana yauman min <nafsik> Maka kasih buat kami satu hari khusus. Di mana laki-laki tidak boleh datang. Kenaan wong lanang teko terus ini kan. Di mana laki-laki tidak boleh datang. Khusus untuk kami. فَوَعَضَ... Maka Rasulullah menentukan satu hari untuk mereka Yang pada hari itu Rasul full ketemu dengan mereka Memberikan tausiah kepada mereka dan memerintahkan mereka Dalam satu riwayat dikatakan harinya hari Kamis Harinya hari apa? Kamis itu hari khusus di mana An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul fokus dengan para wanita untuk kalau wanita ada yang mau ditanyakan ada yang mau minta fatwa ada yang mau minta nasihat ada yang mau minta doa dikhususkan satu hari. Ibnu Hajar berkata dalam riwayat Sahal bin Abi Saleh dari ayahnya dari Abu Hurairah mirip dengan kisah ini. Ia berkata perjanjian kalian di rumah Fulana. Jadi Rasul nyebut satu rumahnya perempuan, Rasul bilang, ayo semuanya kumpul di sana. Nanti aku akan datang ke sana. Maka Rasulullah mendatangi mereka dan memberikan ceramah kepada mereka. Dari hadis di atas, kita bisa mengambil kesimpulan, akan pentingnya pengajaran pada wanita di rumah. Anda tahu ibundanya Nabi Musa? Ibundanya Nabi Musa, bu, langsung dapat peringatan dari Allah. Ini perempuan.

Artinya ibunya Nabi Musa bukan jadi Rasul bukan. na nabiun unsa. Tidak mungkin ada seorang Nabi dari kelompok perempuan. Disebutkan oleh para ulama bisa jadi lewat mimpi, bisa jadi lewat seorang malaikat yang menjelma di hadapan ibundanya Nabi Musa. Apa perintahnya nomor satu? An ardihi suruh nyusoni Nabi Musa. Faida khifti alaihi fa fil yami. Kalau kamu takut keselamatan anakmu, hanyutkan dia ke sungai. Perintah kedua. Perintah pertama nyusoni. Perintah kedua apa? Menghanyutkan ke sungai. Kemudian ada dua larangan. Apa larangannya? hzani. Jangan takut, jangan sedih. Itu larangannya. Kemudian ada dua berita gembira. Inna raduhu ilaiki kami akan kembalikan Musa kepada kamu. Berita gembira kedua apa? Waja'iluhu minal mursali dan kami jadikan dia seorang rasul. Bayangin ini langsung dari Allah. Tapi ketika Musa itu mulai hanyut, apa Allah katakan? In kadat latubdi bihi laula ala qalbiha, Hampir saja ibundanya Nabi Musa itu mencolot untuk ngerebut Musa dari Fir'aun. Kalau kami tidak kuatkan hatinya, ini perempuan. Bayangin bu, langsung dapat perintah dari Allah, dapat larangan dari Allah, dapat berita gembira dari Allah, tapi tetap hatinya sekurang kurang apa? Saya kurang mantep. Allah perlu kuatkan lagi hatinya ini ibundanya Nabi Musa yang dapat perintah langsung dari siapa? Allah apalagi istri kita pak. Jadi istri kita, loh, wingilah tak kanda, nih ya Yo, kanda nih mana? Lu ya, lu, wengilah wes janji ya, luput, yo janji mana? Lu wengilah wes tak eling noa lali, yo eling no mana? itu ibunda Nabi Musa saja begitu ya. Apalagi kemudian sekedar istri kita yang ada di rumah. Nah kemudian dari hadis di atas bisa kita ambil kesimpulan akan pentingnya pengajaran bagi para wanita di rumah. Dan mengingatkan pula betapa besar perhatian para sahabat wanita dalam masalah belajar. Ini lihat bu. Maka sekarang Alhamdulillah majelis taklim sekarang justru lebih penuh ibu-ibunya dibanding siapa. Dan memang pengajian perempuan itu enggak tahu ya, kesannya kok lebih meriah gitu ya. Lebih asik gitu. Itu Laki pengajian laki-laki ini sampai garing, sampai ingin ito. Kalau perempuan yang ngaji itu ya, ada yang jualan kos kaki, ada yang jualan frozen, ada yang jualan gamis, ada yang nagih kreditan jilbab kurang dua kali. Itu bikin pengajian semakin hidup gitu. Ono sing eker keran lu, yo sih bayar telu kok ditulis loro. Lu ora sampean loro. Lu wingi lu nih jopo pas pedok sampean gak gawa buku, gak sampean tulis wingi. Ora iku sampean. Iya, itu itu bagian pengajian semakin apa? Semakin meriah itu. Kalau laki-laki kan nggak mungkin ya. Juga menunjukkan bahwa mengkonsentrasikan semangat mengajar hanya kepada laki-laki dengan meninggalkan perempuan adalah kelalaian besar. Jadi tidak boleh hanya semangat ngajarin laki-laki sementara perempuannya tidak diperhatikan itu lalai. Sebagai sebagian pembaca mungkin berkata, misalnya jika telah meluangkan waktu dalam sehari, waktu sehari dalam seminggu dan hal itu telah kita kabarkan kepada anggota keluarga, lalu apa yang akan kita berikan dalam pertemuan itu? Jadi janjian, ya wes kita janji kita akan ketemu keluarga setiap hari Selasa. Terus bingung, tapi mau ngomong apa? Lepas ketemu itu kita mau ngomong apa gitu Nah maka Dan bagaimana pula memulainya Sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut Penulis mencoba memberikan ide dalam hal ini Sehingga menjadi manhaj program sederhana Untuk mengajar Nomor satu Tafsir As-Sa'adi Tafsir apa? As-Sa'adi Ini tafsir yang insya Allah ringkas sekali dan terjemahannya ada. Terjemahannya ada. Yang kedua, membaca Riyadus Solihin. Jadi misalkan hari Selasa pekan pertama baca Tafsir As-Sa'di. Selasa pada pekan yang kedua membaca kitab hadith Riyadus Solihin. Selasa pada pekan yang ketiga, Husnul Uswah bimathabata anillah warasuli fi an-niswah. Ini kitab tentang perempuan juga penting untuk diajarkan kepada wanita beberapa persoalan hukum fikih misalkan hukum toharoh haid salat zakat puasa haji jika mereka telah jika mereka telah bisa melakukannya demikian pula hukum makanan dan minuman pakaian perhiasan sunnah fitrah sunnah fitrah itu seperti apa mencukur komis, memotong kuku bulu bulu ketiak dan yang lainnya tentang pakaian perhiasan sunnah fitrah kemudian menjelaskan mahram menjelaskan hukum mertamu itu bagaimana hukum gambar dan itu tidak perlu suami seorang ustadz karena apa cukup datang ke toko buku beli buku-buku yang penerbitnya terpercaya yang penulisnya terpercaya bawa pulang ke rumah baca gantian apalagi buku sekarang bu itu kan ada istilah begini ada istilah Barang siapa yang gurunya adalah kitabnya Maka lebih banyak salahnya dibanding benarnya Pernah tidak dapat, dapat istilah itu? <mukuhu> maka kesalahannya akan mengalahkan kebenarannya Contoh begini Habbatus sauda Dawaun minkul <mukuhu> habbatus sauda. Apa habbatus sauda? Jintan hitam. Rasul katakan dawaun obat minkul lidah dari semua penyakit. Ketika ada orang baca, Bu. Titiknya habbah itu kan bak titiknya satu. Itu ketetesan tinta. Jadi seharusnya titiknya bak cuma satu jadi dua. Bukan habbatus sauda jadi apa? Hayatus sauda. Apa hayyah itu? ular. Hayatus sauda, ular hitam, obat dari semua penyakit. Dia cari ular hitam, dipotong-potong, dimakan orangnya mati. Kenapa? Salah baca kitab. Dan ini kisah masyhur di kalangan para ulama. Ini kisah bukan dongeng ini. Jadi yang semacam itu, itu karena apa? Kitab zaman dulu bu, ndak ada syarahnya. Tapi zaman sekarang kita buka kitab Riyadu Solihin saja, kita bisa milih kok, ini mau cari syarahnya siapa. Ada syarahnya Syekh Uthaimin, ada syarahnya Syekh Ali Hasan Al-Halabi, ada syarahnya banyak penjelasannya. Kita buka Sohib Bukhari lebih 27 syarah Sohib Bukhari. Saya pernah lihat satu foto perpustakaan Bu, sak besar dari depan sebelah barat ini sampai timur sana itu semuanya rak buku dan setinggi itu ya setinggi itu itu tingginya berapa kira-kira? Enggak -kira? lebih dua itu. dua setengah meter ya dengan panjang sekian berapa panjangnya masjid ini? Jadi dua setengah meter ke atas, dua belas meter ke samping. Itu penuh kitab, Anda tahu enggak itu kitab apa? Cuma syarah sahih Bukhari. Bayangin itu luasnya ilmu dalam agama Islam. Nah maka Uh, kalau sekarang enggak usah repot. Beli aja buku-buku kecil kemudian di, dibaca di rumah. Di antara rujukan penting dalam masalah-masalah tersebut yaitu fatwa para ulama seperti apa? Kumpulan fatwa Syekh bin Baz, kumpulan fatwa Syekh Utsaimin dan ulama lain selain mereka. Baik itu berupa buku maupun rekaman kaset. Termasuk dalam kategori jadwal pengajaran wanita dan keluarga adalah dengan mengingatkan mereka untuk mengikuti berbagai ceramah umum yang disampaikan oleh para ulama atau penuntut ilmu yang terpercaya di bidangnya. Hal ini memungkinkan, contoh begini: sekarang kan pengajian Ahad pagi banyak di mana-mana, ya. Maka Ahad itu kan biasa libur, suami libur, istri libur, anak juga libur, maka diagendakan ayo. Ahad ini kita mau ngaji kemana? Nanti pulang pengajian kita mau makan. Nah misalkan lebih ngaji dulu. Satu keluarga diajak ngaji bareng. Nah itu insya Allah akan memudahkan. Sudah ya, jadi yang kedelapan. Agar kemudian rumah tangga kita itu baik, di dalamnya harus penuh dengan apa? Il, ilmu. Seperti yang saya sampaikan juga kemarin, di tempatnya Ummu Rafi. Jadi untuk urusan sholat saja yang cuma lima menit itu sampai hari ini ilmu kita belum tuntas ya enggak? Antara tahiyat itu jarinya bergerak atau diam. Kemudian duduk pada sholat yang dua rokaat itu duduknya iftirosh atau tawarru. Kemudian doa iftitah itu yang betul Allahumma ba'id baini atau kabirat, Kemudian ketika tahiyat itu jempol apa jari telunjuknya berdiri mulai awal atau ketika ashhadua itu aja sampai detik ini kita belum tuntas ya ndak apalagi untuk urusan rumah tangga yang ini ibadah yang paling panjang maka rumah tangga kita harus penuh dengan il ilmu nah sampai di sini silakan kalau ada yang ditanyakan ada yang mau tanya ada silakan ah saya belum tahu itu nanti insya Allah saya cari saya wa akan ke umur Rafi nanti minta ke umur Rafi ya jadi ada tiga amalan yang pahalanya apa double wallahu taala alam bissawab yang lain ada Laki-laki, perempuan, tidak. Kita lanjutkan. Yang kesembilan, ini untuk menunjang yang kedelapan. Yang kedelapan tadi apa? Rumah tangga kita harus dipenuhi dengan il. Maka untuk rumah tangga bisa penuh dengan ilmu, di rumah harus ada perpus. Saya jujur ya, jujur ya, tidak sama lu malu ya, jujur, tidak usah bohong. Siapa yang di rumahnya belum ada perpustakaan, angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Satu. Lainnya ada. Bukunya biro Namanya perpustakaan itu harus mulai lengkap lah. Ada fikih, tafsir, hadis, akhlak, sejarah. Itu perpustakaan, leme. Buku satu apa? Bu yang dipegang ustadz itu bukunya. 40 nasihat memperbaiki rumah tangga. Me ikut perpustakaan. Itu namanya. Angkat tangan. Yang mulai lengkap. Satu. Ada semua ya. Si, yang ada saya mau tanya bukunya apa coba tadi kan bilang ada semua kan yang tidak ada cuma satu dan dua itu saya mau tanya yang mana ya kasan redak kasan dingkluk kasan <ke> dingkluk langsung lagi dingkluk kape tawa tuh nah, sudah maka yang namanya perpustakaan itu bu harus lengkap ada kitab tafsir ada kitab hadits ada kitab fikih ada kitab sejarah ada kitab tentang eh, apa ya fikih hadis sejarah akhlak tentang tauhid kitab tentang tauhid sejarah tadi siroh itu namanya perpustakaan nah, supaya apa supaya bisa mendukung ketika anda sedang kumpul keluarga kumpulnya ndak Nggosipin titik-titik sabian supaya ketika anda kumpul itu ayo ambil satu kitab seret keluar kitab Riyadus Solihin buka oh ayo dibaca bab apa bab haramnya gosip upas. Uh, nah, dibaca begitu. Jadi di rumah kita harus ada bab. Cuma sayangnya sekarang, Bu, rumah kita itu kualik. Perabotan dapur masuk ruang tamu. Ya, enggak? Coba di ruang tamu. Ada lemari keren isinya apa? Termos, cingkir. Yang dari Arab itu loh ya. Pulang umroh cingkir emas, termos. Nanti ada selamat kan no kompori coba no kompori udah no selengkap itu itu coba bayangin ini tempatnya di dapur ditaruh mana nah sekarang saya kasih usul akan lebih bagus kalau ruang tamu anda itu isinya buku kenapa ketika tamu masuk ke rumah tuan rumah mempersilahkan masuk dalam keadaan tuan rumah mau siap-siap dulu sebentar ya saya ganti baju karena adabnya nemui tamu itu itu enggak boleh pakai baju sembarangan harus pakai baju di mana Anda itu pantas ngeregani siapa? Tamu. Aduh. Daster, daster ini musibah. Musibah daster ini. Dan sayangnya perempuan kok favorit banget daster itu. Apalagi yang seperti yang pernah saya sampaikan ya. Apalagi daster itu mulai tipis banget. Lek kecantol didik suai iso meter kerak. Itu itu dipakainya tambah enak. Betul enggak bu? Ini musibah. Isih iku dipake pel, ngamuk seminggu gak hilang itu. Iya, ini das terus bolong kabeh, dikira anake alas, paling gak digawe. Wong wis suwek kabeh. Dibuat ngepel. ibunya pulang, Eh, Kon gak das daster iki. Iki daster pekalongan. Iki lek isis adem gak luntur. Wes suwek. Lho iku sing digolek isuke. Hmm, Masya Allah ya sudah ya. Nah, maka di ruang tamu ini kasih perpustakaan. Taruh di sana majalah-majalah Islam. Taruh di sana buku-buku Islam, kemudian ditulis di bawahnya, silahkan dibawa pulang. Entek, rame tamu sampean silahkan dibaca sehingga nanti kalau anda masuk nyiapin lagi goreng sambusa roti Maryam kurma apalagi anda nyiapin semua itu si laki-laki ganti baju biar rapi kemudian apa yang terjadi itu tamu bisa memanfaatkan waktunya dengan apa membaca sayangnya sekarang waktu kita membaca kalah dengan handphone mertamu sambil baca saya tak delok lek tuan rumahnya main HP saya main HP tapi kalau saya lihat tuan rumahnya tidak main HP saya hormati dia saya tidak main HP begitu pula ketika saya dapat tamu saya lihat kalau di tangan mereka ada HP saya tidak akan main saya kalau saya lihat di tangan mereka tidak ada HP saya konsen sama mereka tapi kalau saya lihat di tangan mereka ada HP, sebentar ya ngecek dulu ya. Saya main HP juga. Ini namanya adil. Namanya apa? Adil. Walaupun ya ndak pantas seharusnya ya. Karena orang mertamu itu mesti ono perlu nih. Terus mana mungkin orang yang sama kita ada perlu kita kecewakan dia dengan sesuatu yang tidak penting semacam apa? HP dan HP ini memang musibah, memang. serius. Dan saya sendiri mulai anus, mulai, iya, mulai kecanduan malah kecanduan. Jadi terus bahkan teman-teman ini bilang saya wali karena sambil ceramah Wisan balas WA. <tuk> sambil ceramah balas WA dan itu tidak boleh zalim itu. Kenapa? Kita meremehkan orang yang berbicara dengan kita. Itu tidak boleh seharusnya. Seharusnya jadi bikin perpustakaan di rumah. Saya pernah sampaikan enggak? ada beberapa buku yang Anda harus punya di rumah. Nomor satu, yang anda harus punya itu bu nomor satu kalau sejarah ar rahikul maktum ar rahikul maktum itu kitab sejarah milik Syekh sheikh Sofiyur Rahman al-Mubarak Furi nomor dua tafsirnya saya sarankan as-sa'adi boleh atau tafsir al-muyassar atau tafsir ibnu kathir itu bagus untuk pemula jangan At-Tabari, bu sama ini kayak pajangan tok gak tau diwoco ya yang ketiga kitab hadis 2. arba'in nawawi atau ditambahi punya ibnu rojab punya siapa ibnu rojab dan riyadus solihin kemudian fikihnya tergantung Anda pakai fikihnya siapa. Kalau fikih Syafi'i cari buku-buku fikih Syafi'i. Kalau fikih Hambali cari buku-buku fikih Hambali. Itu tafsirnya sudah eh, sejarahnya sudah, tafsirnya sudah, hadisnya sudah, fikihnya menyesuaikan Anda ikut mazhabnya siapa. Hambali atau Syafi'i. Di tempat kita yang normal dua itu ya ya bukan yang lainnya tidak normal artinya sing, sing umum gitu kalau Hanafi itu rata-rata di daerah India dan sekitarnya kalau Maliki itu biasa di daerah Maroko dan sekitarnya Maghrib Maroko Tunis itu biasanya madhabnya Maliki Indonesia mayoritas abang Syafi'i maka Syekh Saleh bin Fauzan al-Fauzan mengatakan tidak sepantasnya seorang pencerama atau mubaligh itu uh, menceramahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan madhab negaranya itu Syekh Saleh bin Fauzan al Fauzan ngomong begitu jadi tidak pantas kalau fikirnya Syafi'i ya sudah kalian fokus pada Syafi'i kemudian uh, ceritakan itu agar tidak memunculkan polemik Coba lihat itu halaman 37 tafsir hadis aqidah. Oh ya aqidah, aqidahnya perlu. Kitabnya siapa? Kitab Tauhid punya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu bagus, silahkan. Atau kitab-kitab aqidah yang lain, fikih. Ada Irwa'il Ghalil punya Syekh Al-Albani, Zadul Ma'ad Al-Mughni. Ini karena dia pakai mazhab Hambali. Akhlak, akhlak juga perlu kitab-kitab akhlak, kemudian sejarah dan biografi perlu. Maka minimal itu bu, kalau bikin perpustakaan di rumah minimal itu. Dan nanti insya Allah yang ke-10, halaman 40 bu, perpustakaan uh, audio. Jadi bukan buku tapi apa? Audio. Kalau zaman dulu, kaset. Zaman saya masih di Jakarta dulu, itu saya sampai punya tidak tahu saya ingin nandi kabe, hilang kabe. Itu rekamannya Syekh Thaimin itu saya punya lebih dari 20 kaset. Ketika Syekh Uthaymin itu menjelaskan Riyadu Solihin. Yang sekarang ditulis oleh murid-muridnya jadi kitab Syarah Riyadu Solihin. Kemudian fatwa-fatwa Syekh bin Bas, itu kita kumpulkan karena dulu di perpustakaannya Lipia, itu di lab bahasa, itu menyediakan jasa eh, ngerekam kopi gratis. Jadi kita bawa kaset sendiri, nanti sama dia dikopikan itu wakai bu. Jadi sekali pencet iso bisa jadi lima enam kaset bisa. Itu dulu di Lipia gratis. Dan itu untuk ngelatih bahasa. Untuk ngelatih apa? Bahasa. Sudah ya? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Yaitu pada perpustakaan kaset. Tapi ya mirip-mirip perpustakaan kaset ini kalau sekarang bisa digantikan dengan apa? TV-TV islami di rumah ya. TV Islami, flash disk, woy, tambah top. flashdisk itu masuk, tinggal anda pilih. Jadi nanti yang berikutnya, insya Allah kita akan mulai pada halaman yang ke 43, yaitu apa? Mengundang orang soleh, ulama dan para penuntut ilmu ke rumah. Eh, ini penting. Jadi rumah kita itu biar menjadi rumah yang akrab didatangi oleh orang-orang yang baik. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Nanti malam jangan lupa ya. Jam 8. Apa temanya bu? Sang penggoda. Ya mudah-mudahan orangnya bukan anda ya. <laughs> Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته